Saya baru saja selesai membaca satu penelitian dari Harvard yang dilakukan oleh Sean Acker yang pengajar happiness di Harvard, gitu ya. Ternyata banyak orang merasa bahwa kalau saya nanti sukses, saya akan bahagia. Kalau saya kaya, nanti saya bahagia. Hasil penelitiannya total berkebalikan. Kalau kita bahagia, kemungkinan kita sukses lebih banyak, kemungkinan kaya kita lebih besar, dan kemungkinan panjang umurnya lebih, sudah pasti, gitu ya, sudah pasti orang-orang yang bahagia. Dari penelitian tadi, sangat-sangat menarik, bahwa saya simpulkan bahwa yang namanya bahagia, itu beda dengan sukses. Sukses adalah mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Sukses. Bahagia adalah menginginkan apapun yang sudah Anda dapatkan. Jadi bahagia butuh ikhlas. Ikhlas memaafkan. Ikhlas menerima dirinya sendiri. Kemudian juga butuh bersyukur. Butuh kemampuan. Istilahnya betul-betul memaafkan. Ikhlas memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Kita bahagia. Dan kalau orang yang bahagia, pada waktu dia kerja, disurvei, ternyata 18 bulan kemudian dia naik gaji lebih besar, lebih banyak daripada yang tidak bahagia. Dokter yang lebih bahagia pun, meriksanya lebih tepat 3 kali lipat lebih daripada dokter yang tidak bahagia. Dan cara membuat bahagia, sederhana. Dokter, kita kasih permen loh, ini lucu kan? Coba kasih permen aja. Langsung, jadi mulai hari ini tolong ya, pemirsa kalau pergi ke dokter, bawa permen. Karena meriksanya kemungkinannya dia lebih pas daripada yang tidak bahagia hatinya. Kasih. Siswa yang mau ujian disuruh mengingat-ingat hal yang membahagiakan dulu aja. Hasil ujiannya lebih bagus. Yang berkarir tentu saja jauh lebih baik. Anak-anak umur 4 tahun disuruh ngerjakan puzzle. Disuruh ingat-ingat, kamu tadi makan apa ya kamu suka? Jelly-jelly warnanya apa? Oh merah. Rasanya apa? Strawberry. Kamu suka? Suka. Ayo kerjakan puzzle-nya. Sekian ratus anak yang bahagia, dia lebih cepat selesainya, lebih benar daripada yang tidak. Jadi sekali lagi, apakah perlu istilahnya strategi untuk sukses? Yes. Kalau Anda sukses, Anda bagaimana mendapatkan, Anda butuh strategi? Tentu saja kita tidak bisa naif. Oh ya, saya bahagia saja walaupun saya miskin, saya menderita. Kalau anak saya sakit, saya tidak bisa bayarin. Orang tua sakit, tidak bisa bayarin. Ya sudahlah, saya bahagia saja. Terlalu naif. Nah, itu ada orang yang harus gitu. Pokoknya saya bahagia. Susah loh, kalau kita butuh ya tetap harus ada. Kembali lagi, sudut bahagianya ada, suksesnya juga harus lengkap. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu?